tabib pun, ya pun, salam Fransiskus berjiwa besar. Selamat pagi, Suster, Bapak, Ibu, Guru, dan teman-teman yang terkasih. Sebelum kita memulai aktivitas pada pagi ini, mari kita melambungkan lagu pujian. Sukacita sehingga kami dapat mempersiapkan diri untuk belajar. Apa hari ini Tuhan yang baik, kiranya Kau memberikan hikmat, berkat dan bimbingan selamat kami belajar. Hari ini Bunda Maria berikan saya kasih dan pikiran yang sportif dalam mengerjakan setiap tugas yang diberikan pada hari ini. Marilah kita mendengarkan bacaan Injil. Bacaan Injil dari Yohanes ayat 5-30. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Bapakku bekerja sampai sekarang dan aku pun bekerja, sebab aku itu para pemuka Yahudi semakin berusaha untuk membunuh ia, bukan saja karena ia melanggar peraturan sebab itu, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan menyapakan dirinya dengan Allah." Lalu Yesus menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jika kalau ia tidak melihat Bapa mengerjakan sebab apa yang di renungan hari ini. Waktu saya bertugas di pendalaman, saya sering menjumpai anak-anak yang melakukan pernikahan dini. Mereka melakukan itu karena ada yang membelenggu mereka, yaitu baru di antara mereka yang putus sekolah. Itu terjadi karena kemiskinan. Jika lanjut ke SMP atau SMA, mereka harus keluar dari kampung dan itu membutuhkan biaya yang mahal. Mengikuti para imam pendahulu yang sangat gitol dan untuk menyekolahkan anak-anak dengan membutuhkan asrama-asrama perupaan salah satu jalan untuk memutus mata rantai masalah ini. Allah juga melihat manusia yang terkubur dengan dosa yang berbuah kematian. Tuhan Yesus berkata, "Sungguh saatnya akan tiba sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup." Ini akan diambil dari mampu berteman tanpa membeda-bedakan. Setiap orang mempunyai ciri khas masing-masing dan memiliki suku, agama, serta kebiasaan yang menjadi penanda dirinya. Setiap orang
memiliki kepribadian sendiri yang tidak dimiliki secara presis oleh orang lain. Walau kembar sekalipun, setiap orang diharapkan mampu mengerti dan bisa menerima setiap perbedaan yang ada untuk bisa menerima perbedaan. Seorang perlu memiliki sikap pengertian dan saling memahami. Terima kasih suster, bapak, ibu guru, serta teman-teman yang terkasih. Terima kasih telah mendengarkan doa pada pagi ini. Selamat belajar. Tuhan memberkati. Dadah.